Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منافع في علم في دارين آمين. الباب السادس باب yang ketiga في أسرار الطهارة tentang rahasia-rahasia bersuci. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Al-udu'u syatrul imani. Udu' itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau kita berudu' berarti ya iman kita ada ya. Dan udu' terus semakin bagus. Nur ala nur. Kalau kita selalu berudu'. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, buniyaddinu ala nazafati, dibangun agama itu di atas kebersihan. Jadi agama kita itu bersih, wudu itu bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahu sholati at-tahuru, kunci salat adalah bersuci. Jadi kalau kita enggak bersuci, maka sholatnya enggak kebuka. Jadi kalau kita bersuci terus, berarti kita orang yang layak dalam kondisi sholat. Jadi jangan sampai usahakan kita enggak ya wudu. Paling kagak kita keluar itu berwudu. Ya, paling kagak kita keluar berwudu. Mau kantor berwudu, mau dagang berwudu, mau ke rumah saudara berwudu. Jadi usahakan kita senantiasa berwudu, jangan sampai enggak berwudu. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fihi rijalun yu'ibbuna ayyata taharu, di dalamnya padanya ada laki-laki yang mereka itu mencintai bersuci. Jadi orang-orang yang suka berwudu disebut ar-rijal ya. Jadi orang-orang yang suka bersuci disebut ar-rijal, laki-laki. Berarti apa? Menandakan orang hebat. Batal udu. Ya paling kagak mau pergi udu. Setelah dari kamar mandi udu. Paling kagak itu. Jadi usahakan seperti itu. Supaya apa? Biar termasuk ar-rijal. Fihi rijalun. Jangan sampai kita keluar rumah pengen ngantor enggak wudu, jangan sampai. Pengen kerja enggak wudu, jangan sampai. Wudu, biasain wudu. Biar termasuk ar-rijal, termasuk rijalun yuhibbuna ayyata taharu. Walid taharati arba'u maratiba, dan bagi bersuci mempunyai empat martabat. Al-ula, martabat pertama, tathiru zahiri anil ahdasi, mensucikan zahir daripada hadas. Ini suci pertama, martabat suci pertama. Suci zahir dari hadas, yaitu yang kita lakukan. Wudu batal, wudu batal, wudu. Itu segitu doang tingkatan pertama, Pak.
Jadi selalu wudu batal, kita wudu batal, kita wudu, itu masih tingkatan pertama. Pertama aja udah susah ya. Tapi kita berusaha untuk melakukannya. Ya. Usaha kita untuk melakukannya. Paling kagak ketika kita pergi keluar dari rumah wudu, ya. Mau kerja wudu, mau ngantor wudu. Paling kagak itu. Jangan sampai kita keluar dalam keadaan berhadas, walaupun hadas kecil, jangan. Wasaniyatu, yang kedua, tathirul jawari'i anil jaraimi wal asami. Yang kedua, bersuci anggota tubuh dari segala dosa dan dosa. Nah. Tingkat yang kedua, tentu ketika kita udah naik kelas 2, kelas 1 udah dilaluin, ya. Jadi kalau kita pengen ke kelas 2, tentu sudah melalui kelas 1 dan sudah dianggap lulus. Ya. Sudah dianggap lulus. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin bersuci anggota tubuh daripada berbuat dosa, insya Allah akan kita capai setelah melakukan tingkat pertama, yaitu selalu mensucikan zohir kita dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Terus batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nah, kalau kita selalu melakukan batal wudu, batal wudu, batal wudu, insya Allah akan naik tingkat. Tingkat apa? Tathirul jawarihi anil jaraimi wal asami. Mensucikan anggota, ya, dari segala dosa dan dosa. Artinya, insya Allah kita akan terpelihara dari dosa setelah senantiasa berwudu. Tingkat ketiga. Kelas 3. Wasalisatu tathirul qalbi anil akhlaqi zamimati. Mensucikan hati dari akhlak yang tercela. Nah, lebih masuk lagi ke dalam, lebih tinggi lagi. Tentu kalau kita pengen kelas 3, kelas 2 sudah kita lalui, kelas 1 sudah kita lalui. Masuk tingkat kelas 3. Nah, jadi kelas 3 ini, ya, mensucikan hati dari akhlak tercela akan kita lalui bila mana akan kita, ya, bisa mampu lakukan bila mana kita sudah melakukan kelas, sudah menjalani kelas pertama, yaitu selalu bersuci kalau batal, bersuci, batal, bersuci, batal, bersuci. Dan kita sudah melalui yang kelas 2, ya. Yang kelas 2 yaitu bersuci anggota tubuh kita dari dosa. Nah, udah tuh 2, kelas 1, kelas 2 kita sudah laluin, insya Allah akan diberikan hadiah kelas 3. Ya. Yaitu bersuci hati dari akhlak yang tercela. Akan kita capai yang kelas 3 ini bila mana kelas 1, kelas 2 sudah kita capai. Yang kelas 4, ini kelas tertinggi. Warabi'atu tathiru sirri amma siwallahi ta'ala wa hiya taharatul anbiya'i wasiddiqin. Yang keempat, bersuci, ya, sir. Bersuci sir. Bersuci sir yaitu hati kita yang paling dalam. Hati yang paling dalam kita sucikan dari apa? Dari apa yang selain Allah. Enggak ada, ya. Enggak ada selain Allah, yang ada hanya Allah. Jadi hatinya selalu berzikir Allah, ingat sama Allah terus. Kelas 4 ini akan kita bisa kalau kelas 2 kita bisa. Kelas 3 eh, kelas eh,
Kelas 1 kita bisa, kelas 2 kita bisa, kelas 3 kita bisa. Jadi enggak bisa ngaku-ngaku. Ya, ngaku-ngaku umpama udah Allah terus, enggak ada yang lain. Wudunya malas. Itu enggak bisa. Bisa kalau Allah mau. Iya. Kalau Allah mau. Kalau Allah mau, Allah pilih bisa saja. Ini Imam Ghazali membagi kepada 4 tingkatan. Nah, kita bagaimana kita ya, harus semangat mencapai yang lebih tinggi terus. Artinya kita harus memacu diri kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini menandakan kita disuruh usaha dan usaha dan usaha terus untuk mencapai kelas yang lebih tinggi. Kita kalau sekolah mau naik apa enggak naik? Mau naik terus usaha. Wa taharatu fi kulli rutbatin nisful amalin ladzi fiha, dan bersuci pada setiap martabat itu setengah amal yang ada padanya. Fa fi kulli rutbatin tahliyatun wa tahliyatun, maka pada setiap martabat itu ada tahliyah, ada tahliyah, membersihkan dan menghiasi. Ya, Pak, menghilang takhliyah, menghilangkan sifat-sifat yang kotor, wa tahliyah, dan menghiasi dengan sifat-sifat terpuji. Jadi setiap martabat itu ada ini proses takhliyah, tahliyah. Setiap martabat tadi itu. Jadi martabat pertama, martabat kedua, martabat ketiga, martabat keempat, itu ada proses tahliyah-tahliyah. Jadi ketika kita selalu bersuci dari adas, itu ada proses tahliyah-tahliyah. Naik umpama udah dianggap lulus, naik kelas 2, bersuci anggota tubuh daripada dosa. Nah, ketika kita melakukan itu, ada proses tahliyah-tahliyah. Dengan sendirinya nanti akan itu. Jadi dengan sendirinya ketika kita selantiasa berwudu, nanti akan ada proses tahliyah-tahliyah. Naik kita ke kelas 2, ya, mensucikan anggota tubuh daripada dosa. Nanti ketika kita melakukan pembersihan anggota tubuh kita dari dosa, nanti akan sendirinya akan ada proses tahliyah-tahliyah. Terus naik ke kelas 2 dianggap lulus, naik kelas 3, ya, pembersihan hati, ya, dari akhlak yang tercela. Ketika kita mendalami itu, terus berusaha untuk mensucikan hati kita dari akhlak yang tercela, di situ nanti ada proses tahliyah-tahliyah. Ya. Dengan sendirinya tuh akhlak apa yang jelek hilang, akhlak yang bagus tertanam. Ya. Terus yang keempat, ketika melakukan pensucian hati kita yang paling dalam, lubuk sanubari dari selain Allah, nanti akan ada proses tahliyah-tahliyah. Wa tahliyatu nisfu amalil amili. Tahliyah itu adalah setengah amal orang yang beramal. Tahliyah. Jadi tahliyah itu setengah amal orang yang beramal. Kenapa? Likaunil akhori mauqufan alaih. Karena keadaan yang lain terhenti atasnya. Jadi tahliyah
setengah amal dari orang yang beramal. Setengah amal dari orang yang amal. Kenapa? Karena keadaan yang lain terhenti atasnya. Artinya kalau enggak ada tahliyah, enggak bakal terjadi tahliyah. Jadi dibersihin dulu yang jelek-jelek, nanti akan terisi yang sifat yang bagus. Jadi orang kalau contoh yang pertama saja, umpama senantiasa dia bersuci, batal wudu apalagi ditambah batal wudu sholat dua rakaat, batal wudu sholat dua rakaat, nanti itu akan terjadi proses tahliyah. Akhlak-akhlak yang buruk diambil, apa dibuang. Akhlak yang baik terisi, ngeces sendiri, Allah kasih, Allah kasih. Wa ilaihi asyara biqauli ta'ala, dan kepadanya mengisyaratkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya, kunillahu summa zarhum, katakanlah Allah, kemudian tinggalkanlah mereka. Faqauluhu, maka firman Allah, summa zarhum, kemudian tinggalkan mereka. Ini namanya tahliyatun ammasiwallah. Ya. Pengkosongan, pembersihan, ya maksudnya pengkosongan, penghilangan dari apa yang selain Allah. Selain Allah hilangin. Wa kadzalika fil qalbi, dan seperti ini pula dalam hati la budda, enggak boleh enggak min takhliyatihi, daripada ya membersihkannya, menghilangkannya, minal akhlaqiz zamimati, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Summa tahliyati, kemudian menghiasinya bil akhlaqil mahmudati, dengan akhlak-akhlak yang tercela. Ya, terus ya akan terjadi proses itu. Ya. Dengan sendirinya Allah kasih, dengan sebab kita melakukan umpama tingkat yang pertama tadi, bersuci ya dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa kadzalika fil jawari, seperti ini pula dan seperti demikian pada anggota tubuh, la budda min takhliyatiha minal asami, yang enggak boleh enggak daripada ya menghilangkannya daripada dosa. Summa tahliyatihi, kemudian kemudian menghiasinya bitaati, dengan ketaatan. Wa kullu wahidin min hadhihi al-maratib, dan setiap satu daripada ini martabat, syartun lil khaudi fi ma ba'dahu, itu adalah syarat bagi masuk pada apa yang setelahnya. Nah, syarat pada apa yang setelahnya, artinya akan dia naik kelas 2. Kelas 2 kalau kelas 1 lulus. Akan naik kelas 3 kalau kelas 2 lulus. Akan naik kelas 4 kalau kelas 3 lulus. Fatathiru zahiri summa tathiru ruhi summa tathiru qalbi summa tathiru sirri. Maka pensucian zahir, lalu pensucian roh, kemudian pensucian hati, kemudian pensucian sir. Fala yang bagi, maka tidak seyogianya antazuna, bahwa engkau menyangka anal murada bitarati, bahwa yang dimaksud dengan bersuci tathiru zahiri fahasbu, mensucikan zahir maka cukup. Jangan begitu. Fayafutuka ma huwa al-maqsudu, maka luputlah engkau apa yang dimaksud. Wala tazunna, dan ya wala tazunna, dan tidak engkau sangka, atau ke atas boleh ya, anna hadhi, atau wala tazunna juga boleh, dan tidak engkau sangka, atau ke atas yang bagus artinya, atau pin aja. Wala tazunna, wala fala yang bagi antazunna, wala tazunna, dan tidak engkau sangka anna hadhil maratiba, bahwasanya ini martabat
fi zahiri, pada zahirnya tudraku bil muna atau tudriku bil muna wa tanalu bil huwaina, tudriku bil muna, engkau dapati dengan ya pengharapan, wa tanalu bil huwaina, dan engkau dapati dengan huwaina, mudah. Enggak, jangan kau sangka kau akan dapati ini dengan mudah. Tingkat pertama aja itu sudah susah banget ya. Senantiasa bersuci, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Fa innaka, makasih engkau, syammarta la utula umrika farubama tafuzu fi bi ba'dil maqasid. Jikalau engkau siapkan baginya sepanjang umur engkau, farubama, maka terkadang tafuzu, engkau beruntung fi padanya bi ba'dil maqasid, dengan sebagian maksud. Saking susahnya engkau bisa melakukan sebagian doa sekalipun sepanjang umur. Tapi terus, jangan pernah berhenti. Terus kita adakan tadi pensucian tadi yang empat. Mudah-mudahan kita ya, paling kagak yang pertama kita bisa, mudah-mudahan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.